Hujan turun, bro. Turun lagi, turun bro. Ada sana lo? Iya. Hafal nggak usah, kalau udah kalau nggak hafal nggak usah. Yang nyanyi gua mengikut. Udahlah, yang penting kita kasih tahu dulu ke pemirsa semua bahwa kita akan berlayar. Kemana? Ya, kemana aja? Ke hatimu. Oh, enggak. Ini kita mau tutup acara. Aduh. Tadinya kan mau tutup toko. Cuman kan kita nggak punya toko. Tapi pemirsa dulu masih pengen lihat, Le. Masih ada besok, masih ada Sabtu minggu depan juga. Ya kan? Udah, pokoknya kita mendingan berdoa supaya kita diberikan kepada kebahagiaan buat kita semua. Amin, amin, amin. Kedamaian dan yang lain-lainnya. Amin, amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita berjumpa lagi jam 5 sore, tetap Sabtu Minggu, hanya di The Best of Ini Talk Show. Ini istri saya. Istri saya. Iya. Bapak siapa? Saya Bapak Derma deh ya. Bapak Derma. Iya. Marcona. Istri saya. Ini istrinya ya. Ya. Dari Madura? Dari Medan. Madura. Lahir saya dari Madura. Oh, lahir di Madura. Tapi saya kagak pernah. Saya lama di Bandung. Oh. Sekarang tinggal di Medan. Oh, waktu itu anak-anaknya diajarin sama Aca di daerah mana? Di daerah mana waktu itu? Di mana ya? Solo. Solo. Di Solo. Di Solo, oke. Okay. Ya. Aca pernah ngajar di Solo? Belum. Ngepret kan? Derma. Sini orang jajah kobrol malah pergi. Durma, durma. Beras brut, beras brut. Suka gitu istri saya. Pak Derma, maaf Pak Derma. Waktu itu anak saya dari Solo belajar. Nah dia malah ke Sulawesi. Akhirnya kita ngikutin dia ke Mataram. Kan dia di Sulawesi. Kita ke Mataram dulu, baru ke Sulawesi. Baru ke Sulawesi. Akhirnya ketemulah sama istri saya di situ. Loh, nah, kamu tuh Madura. Keturunan. Keturunan. Itu. Bapak Derma? Ya. Bapak. Saya Usep. Tadi kata Derma. Usep. Usep. Saya asli Bandung tapi lama di Madura. Oh. Ya. Muter lagi ya. Iya. Pak Usep. Ya, gimana tanggapan Pak Usep sebagai ini apa orang tua melihat guru Aca ini? Kebetulan saya kurang tanggap, jadi saya tidak punya tanggapan untuk hari ini. Tapi di sini saya yang tahu. Mungkin Marcona. Apa saja yang sudah diajarkan Aca kepada anak-anaknya? Aca, aku nggak kenal Aca. Ini yang waktu itu ngajar anak saya nyanyi. Lagu India, Aca, 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 Aca. Kamu tidak ngerti, tidak apa? Saya nggak ngerti. Intinya kita mau ngucapin terima kasih, Dayo. Oh, iya. Iya, karena kita berdua bisa tahu anak kita bisa belajar, gitu deh. Oh, Bapak ya. Punya anak? Tidak. Punya. Karena jadi bingung, karena saya nggak punya anak sama dia. Lalu saya diajarin anak siapa? Mohon maaf, saya salah bawa istri. Istrinya berapa, Pak? Saya waktu itu istri yang dari nomor 2. Sekarang anaknya di mana? Anak saya sama istri saya yang nomor 2. Cuman saya sudah pisah. Oh, gitu. Ternyata kau bohong ya? Iya, sekalian saya kasih tahu kamu gitu. Kalau di TV kan dia nggak bisa ngambek, Pak. Iya. Gitu. Dasar kedurma. Anaknya. Anaknya yang paling besar umur berapa? Sedang anak saya. Tidak kecil, tidak besar. Tidak besar. Tapi kan punya umur. Oh, ada umurnya waktu kemarin baru 6 tahun. Oh, udah hancur besinnya telur. Bu Marcona sabar dulu. Kemarin baru 6 tahun anak 6 saya. Tahun. Sekarang sudah 12 tahun. Oh, ya. Kemarin 6 tahun. Kemarin 6 tahun, nah. Sekarang 12 tahun. Ya. Cepat juga ya percobaannya. Dikali 2 umur. Gitu. Cara bapak dan ibu mengajarkan anak-anak gimana? Cara saya mengajarkan, Dek, ayo kita belajar, Dek. Itu 1, 2, 2. Enggak 3, 4, 4. Seperti itu saya. Anaknya ngerti? Tidak paham. Kebetulan saya sibuk
sibuk dagang, makanya suruh belajar sama orang. Oh, dagang apa, Bapak? Saya kebetulan dari Madura, saya dagang somai. Lu ketemunya di mana sih, ketemunya Pak? Ketemunya di mana dulu berdua? Iya, ini. Pacarannya gimana? Saya ketemu pacar saya waktu itu lagi di rawa. Hah? Oh, iya. Di rawa. Saya lagi dayung. Dia tenggelam. Tidak, saya lagi dayung, tiba-tiba ada yang minta tolong. Long tolong. Saya lihat dia tidak ada. Terus? Habis itu tiba-tiba dia mucunghul dari bawah. Mucunghul. Keluar dari air. Oh. Gitu, pas begitu tarik, saya angkat. Dia itu dulunya Putri Duyung, Pak. Oh, wow, itu dia. Dia Putri Duyung. Putri Duyung waktu itu. Yang di rawa, Pak, yang saya tahu biasanya di rawa itu biawak. Ya, kalau saya ngomong begitu kan gak enak, Dre. Gitu. Oh, iya, iya. Rumah istri jelek-jelekin. Udah, aku pulang aja, Ra. Silakan pulang saja. Ditahan dong. Saya sudah bosen sama dia. Oh. Tapi saya baca di datanya berdua, ini katanya dulu istrinya ini kembang desa ya? Wow. Istri saya kembang pasir.